Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Qala rabbi israhli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pemirsa, jumpa lagi dengan saya Imam Ghazali di channel Imam Ghazali 99. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah, diberikan keberkahan rezeki, sehat wal afiat, amin Allahumma amin. Sahabat-sahabat pemirsa, kali ini saya akan menyampaikan mengenai tentang Hizbul Barqi. Hizbul Barqi ini sebuah hizib yang kekuatannya sama dengan geledek atau petir. Jadi fungsinya apa nanti silahkan disimak, dan mohon untuk jangan di skip karena ketika di skip pasti ada yang terpotong. Namun sebelum saya menyampaikan lebih jauh mengenai tentang Hizbul Barqi ini, bagi sahabat-sahabat pemirsa yang masih belum mensubscribe channel saya, mohon untuk mensubscribe dan jangan lupa untuk membunyikan lonceng supaya ketika saya mengupload video terbaru mendapatkan notifikasi dan tidak ketinggalan informasi. Baik sahabat-sahabat pemirsa YouTube, langsung kita mulai pembahasan kali ini mengenai tentang Hizbul Barqi. Hizbul Barqi di sini ada di dalam kitab Sulamul Futuhat fil Awrat wal Adiyat was Salawat yang dikumpulkan oleh Al-Mukarram Asy-Syaikh Abi Muhammad Miftah Abdul Hanan Maksum Al-Hajj, yaitu Khadimul Ma'had Fathul Ulum. Sahabat-sahabat pemirsa yang saya hormati, keterangan daripada Hizbul Barqi ini terdapat pada Al-Juz Ur-Rabi, ada pada juz yang keempat, halaman 8 dari kitab Sulamul Futuhat. Bagaimana tata cara pelaksanaan daripada Hizbul Barqi ini? Tata cara pelaksanaan untuk mengamalkan Hizbul Barqi ini, yang pertama adalah kita berwasilah atau bertawasul. Yang pertama, ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabil kiram syaikhun dillahi lahumul fatiha. Itu kemudian baca fatihah satu kali. Yang kedua, wa ila arwahi Abi Bakrin wa Umar wa Uthman wa Ali syaikhun dillahi lahumul fatiha. Ini fatihah yang kedua. Terus kemudian yang ketiga adalah khususon man ajazani ilal muntaha syai'un billahi lahumul fatiha. Jadi di sini sahabat-sahabat jika mengambil dari kitab sejak sahabat mendengar apa yang saya sampaikan ini, maka mujazinya adalah saya. Kebetulan saya mendapat ijazah langsung dari pengumpul kitab ini, yaitu Kiai Abdul Hanan Maksum. Kemudian setelah itu baca auratnya atau hisibnya, yaitu naruddu bikal a'da'i min kulli wijhatin wa bil ismi narmihim minal bukdi bisyatat. فَأَنْتَ رَجَائِي يَا إِلَهِي وَسَيِّدِي فَفَرِّقْ لَمِيمَ الْجَيْشِ إِنْ رَوْمَ بِغَلَتْ. Ini dibaca sebanyak 7 kali. بَعْدَ الْأَسْرِ وَبَعْدَ الْمَغْرِ. Dibaca setelah sholat asar dan dibaca setelah sholat maghrib. Sebelumnya diikuti dengan fatihah-fatihah tadi. Masanya untuk menyelaraskan dengan badan kita amalan ini dibaca selama 41 hari. Jadi dibaca selama 41 hari dibarengi dengan tawassul atau fatihah. Menurut beliau yang menyampaikan kepada saya, ketika sudah 41 hari maka hukum membaca tawassul itu sunnah, artinya tidak diharuskan.
Ketika kita mempunyai banyak waktu, maka berwasilahlah, bertawassullah. Tapi ketika kita waktunya mepet, maka cukup baca setelah maghrib, setelah asar sebanyak 7 kali tanpa bertawassul. Faidahnya apa? Faidahnya diantaranya, menurut yang beliau sampaikan dan di dalam kitab ini, itu bisa tahan dari senjata tajam. Artinya ketika ini sukses diamalkan selama 41 hari dengan berwasilah tadi, maka kita akan diberikan dan diselamatkan dari senjata tajam. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menggertak seseorang, maka suara kita seakan-akan seperti petir sehingga orang lain akan diam. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga fadilahnya adalah ketika kita mempunyai musuh yang tidak diketahui maupun yang diketahui oleh kita, maka musuh tadi oleh Allah akan diberikan musuh-musuh yang lebih banyak daripada kita. Artinya ketika ada seorang memusuhi pengamal dari Hizbul Bargi ini, maka oleh Allah akan diberikan musuh-musuh yang lain daripada kita, sehingga mereka akan sibuk dengan musuh-musuhnya. Kemudian yang fadilah yang terakhir itu adalah untuk mencerai-beraikan orang-orang yang zalim terhadap kita. Jadi sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, berhati-hatilah bagi kita, jangan sampai memusuhi orang-orang yang mempunyai amalan Hizbul Bargi ini, karena kita akan tercerai-berai ketika kita memusuhinya. Oleh sebab itu saya sangat menganjurkan, jangan sampai kita mencari musuh, jangan sampai kita membuat musuh, karena kita sesama di dunia ini hanya sementara. Jadikanlah semuanya teman, jadikanlah semuanya saudara, sehingga kita semua akan hidup aman tentram. Sahabat-sahabat pemirsa YouTube yang saya hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan dan mohon maaf apabila ada silap kata. Silahkan diamalkan dan buktikan. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.